Hello Earth, welcome back with me and he and him and we are the Earth. Okay, balik lagi bersama saya baru kali ini menjadi pembuka baju. Berita. Kok baju aja sih? Kamu mau promosi baju? Okay, yang buat kalian boleh kalau mau beli baju ini dari Earth Industry, Instagramnya linknya ada di bawah dan bisa cek-cek lagi koleksi-koleksi kita yang lainnya juga. Tuh belakangnya ya. Ini namanya pasti sudah pada tahu, ini Ferizal Pratama, Instagramnya di bawah lagi. Oke, berhubung hari ini mobilnya sepertinya sudah beres. Jadi gimana Jal? Udah ngeliat kerjaan-kerjaannya? Oh, bukan kaleng-kaleng. Oh gitu, mantap. Nah, ya iya, ini kan mobil Pak, bukan kaleng. Oh. Ada kalengnya Pak. Oh ada kalengnya, iya. Oke, jadi gini Jal, mobil diapain aja nih sekarang? Pasang sanggup. Nah. Sabus filter buat harian juga. Oke. Kemarin terlalu ekstrim lah. Oh gitu, terlalu nempel gitu ya. Oke. Ini kayaknya kalau dicabut-cabut gini, sepertinya mau jadi mobil blusukan begitu. Iya, buat jemputin ani-ani. Oh, seperti biasa guys, ini dia juragan wadon. Wadon itu perempuan kalau bahasa di sini. Heh. Sapa bae wong wadone gak beli gelem sirahe maning gelok. Oke, jadi gimana Ferizal? Terus sunroof ya? Sunroof. Ini kalau udah lihat perkembangan bodinya begini, mobil masih tetap fresh dan kita lupa ada duckbill di belakang. Oh, iya, nanti kita bahas satu-satu. Pokoknya kita dari sisi depan, samping dan ke belakang. Oke. Nilainya gimana Jal? Puas nggak sama kerjaannya? Ya kalau sekarang sih ya 90 lah 100% nya ntar kalau mau kontes kita. Oh iya, dengar ini kan kita di Cirebon kayaknya mau ada kontes ya akhir bulan. Nanti mungkin Ferizal mobilnya perwakilan dari kami, dari Earth. Dan nanti ada mobil-mobil teman-teman yang lain. So stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, komen. Dan okay, kita bahas soal sunroof. Kenapa mobil lu mau pasang sunroof? Ya biar atapnya nggak terlalu polos lah, biar gak kentang. Iya, biar gak kentang. Kayak mobil Evan. Kayak Evan. Street racing kagak, tanah kagak ya kentang banget. Oh, siap. Itu Van, jadi gimana? Kita harus nunggu berapa ribu subscriber lu mau terima tantangan, Van? Lu kan janji mau ring dua-dua dia. Wah, cowok sasis. 5 ribu. Oke, goceng. Siap, ditunggu nih semuanya ya, harus denger nih. Nah, sekarang gimana, Zal? Kalau kerjaan dari kayak sunroof-sunroofnya lu puas enggak? Puas lah. Ini kan panel-panel kan, gue jujur kemarin yang selalu ngomong ke lu tuh Jal, ini mobil kalau pasang sunroof jangan cuman ngejar beberapa bulan terus nanti atapnya gerak. Gue kan bikinin tulangan, gue bikin tulangan apa segala macem. Sekarang sih mudah-mudahan kuat banget ini rakitannya. Dan saklarnya tentunya gue bikin di sini biar kelihatan lebih rapi gitu kan. Yang kemarin-kemarin mungkin pemasangan ersas kan masih ada yang kurang asik kan. Ini kan kita cobain lagi pakai jurus yang ini nih, mudah-mudahan mobil lebih sehat lagi. Cuman Ferizal, gimana nih? Puas gak nih? Ya puas lah kan, kalau misalkan sunroof gak pakai tulang tuh melendoy kan ya? Ya turun. Gak awet ya? Yang kita tahu kan gini, kalau andai kata lu misalkan kontes nih, ada cewek lah gitu, naikin foto-foto model mau naikin ke atas mobil gitu kan, kadang-kadang suka pulang-pulang tuh miring gitu. Sunroofnya? Gitu, sunroofnya miring, dan kebenaran gue lagi ngebenerin kerjaan orang nih, ada yang masang sunroof miring. Ngaco, makanya ini gue itu pakai tulang gak sih? Kayaknya nggak ada tulangnya bro. Nggak pakai tulang. Nggak ada tulangnya dan tidak dikonekin ke ACC mobil. ACC itu jadi pertama kali kita track starter, dia kan nyala dulu tuh indikator. Dia langsung nyala terus, mau off juga tetap nyala. Nah itu kan nggak bener gitu loh. Nah itu sih yang gue suka dari Earth. Nah. Jadi safety-nya, ya. Mikirin safety-nya juga, nggak cuma tampilan doang. Gue gitu juga kan user sih, jujur aja gue ngerakit mobil orang tuh, customer gue seperti gue perlakuin ke mobil gue gitu. Karena kita kan sama-sama user kan, kita harus tahu gitu kendalanya apa dan akan reaksi seperti apa nih kalau nggak terakit bener kan itu. Ya mudah-mudahan lu puas gitu. Terus gue tanya lagi, pindah langsung ke belakang nih. Ini kalau di belakang ducktail gue desainin model begini, lu gimana? Cakep nggak? Ya cakep lah dari yang kemarin. Yang kemarin kenapa tuh? Kayak roket bani aja. Roket bani naik gitu ya.
yang sebelumnya sih emang bukan bikin di kita, makanya ini sekarang Ferizal bikin di kita. Mudah-mudahan balik lagi, gue cuma bisa ngomong mudah-mudahan lu puas gitu kan. Gitu. So ya mungkin perkembangan mobil Ferizal ya sampai sini, dia mau pakai daily, ready to go kemana-mana, ya ducktail, sunroof, pelepasan splitter, mungkin sampai segini dulu gitu ya Jal ya. Ini kedepannya nih lu ada bocoran gak mau garap apa lagi? Paling mempercantik bagasi kali. Mempercantik bagasi. Audio. Oh audio. Ya. Sama custom buat tempat Elsas biar lebih cakep lah. Biar lebih menarik ya. Boleh boleh. Berarti trunk setup nanti masuk ke depannya. Oke oke siap. Selain itu apa lagi? Godaan chamber. Ntar dulu lah. Oh ntar dulu. Oke berarti udah nyaman dengan fitment segini ya berarti ya. Soalnya kan ini style buat harian. Hariannya. Sekarang buat sekarang ini buat harian. Tapi gue lihat emang mobil lu sih kayaknya gimana ya, orang-orang udah pada tahu ya mobil lu ya ini ya. Kayak udah bisa dibilang artis kondangnya Majalengka nih mobil ini nih. Mobilnya doang. Orangnya juga. Ya. Kalau orangnya di dalam dunia yang terselubung itu kan. Kalau nah. Orangnya itu terkenal di apa? Masjid saya. Oh ya ya ya. Syariah banget ya bapaknya ini ya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syariah. Oke Zal. Ini kan sekedar informasi buat kita update juga buat ke penonton kita nih, subscriber kita. Ada kata-kata apa yang mau disampaikan untuk memodif mobilnya? Jangan sampai salah masuk bengkel. Nah, masih. Jangan sampai salah masuk bengkel. So, kecebur ya, jangan sampai kecebur. Oke, itu masukan dari Fezal. Dan mungkin ini topik kita hari ini. Udah sore, kita pada mau pulang. Mau ngaso-ngaso, istirahat. So, this is our topic. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Ferizal juga di follow buat yang kepo sama si Kuning, si Bungsu. Dan mudah-mudahan kalian tetap puas di channel kami. Sekian dulu topik kita. See you in the next video.